Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayat Hobi Channel. Ya, Hidayat Hobi Channel kali ini akan mengunboxing RC pesawat baru ya. Ini walaupun sudah keluarannya udah lebih dari 3 tahun, tapi ini akan saya unboxing. Nanti saya review semuanya ya. Yuk, kita unboxing. Kita ikuti guys. Sini. Ini guys, nah ini seperti biasa kitabnya. Nah, pesawat AXK-A290 ya. Nah ini kita cek dulu guys. Gantengnya, gantengnya. Ini pesawat F-16 ya tipenya ya. Ini terbuat dari EPP, kuat seperti biasanya. Untuk wingspan-nya sendiri ini 310 mili atau 30 sentian. Panjangnya ini 40 sentian ya. Nah ini. Ini 3 channel guys. Ya, karena ini ada untuk elevon. Elevator sekaligus elevator ya. Elevon. Saya ulangi lagi. Elevator dan apa ya. Ini aileron. Nah ini. Jadi bisa konfigurasinya naik turun kanan kiri. Motornya cuma satu ini di sini. Ini pakai 1020, motor 1020. Motor 1020 itu untuk panjangnya itu 20 mili dan untuk diameternya itu 10 ya. 2 cm dan 1 cm ya. Ini pesawatnya, cakep ai. Ya. Terus yang kita dapatkan seperti biasa ya. Nah, ini baterai sama untuk batok chargernya. Baterainya sendiri ini 400 mAh 1S guys. Terus landing gear. Nah, landing gear ini 2 sama cadangan propeller sama ini kuncinya ini kan. Terus ini remote-nya, remote khas XK guys. Nah. Remote khas XK ya. Terus ini pakai baterai. Aduh kok susah. Sebentar guys, masih baru ini, berarti keset ini. Oh ini pakai berapa ini? Oh 4, nah 4 baterai ya. Kita pasang dulu, ini untuk vertical stabilizer-nya itu satu saja ini. Cara masangnya pun cukup gampang. Ini ada knob-nya ini, kita tancapkan saja. Set. Nah. Set. Nah, ini aja sudah rapet sih saya rasa. Dengan tenaga ini nggak akan melepaskan ini. Cuman di sini ada pengikatnya ya di baut ya di sini. Nah, ini. Terus landing gear-nya nanti dipasangnya di sini dan di sini ya. Nah, ini. Coba kita buktikan ya, ini bisa elevon atau enggak, kita masukkan baterainya dulu. Baterai kita masukkan, remote 4 buah. Tuh, sudah on. Kita matikan dulu. Oke. Baterai pesawatnya, guys, sini. Nah, kita masukkan di kompartemennya. Cis. Mantap. Kita tancepin. Oke, ini tombol on off-nya di mana ya? Apakah langsung on? Iya, coba kita on-kan sih, ngaruh nggak dia? Oh, sudah, berarti ini tidak pakai tombol on off. Nah, ini kita cari, tidak ada tombol on off. Coba kita tes kanan-kiri seperti apa ini untuk elevon-nya. Oh iya, fungsi elevon guys. Jadi ini untuk up itu begini. Nah, dua-duanya siripnya ini gerak untuk down juga. Nah, tapi kalau ke kanan kiri, nah ini ada different kan. Kalau dia ke kanan, yang ini naik, ini turun. Kanan, kiri juga sama. Tes untuk tenaga motornya. Halus guys.
Tapi ini kayaknya cukup ini. Beratnya ini cuma 65 gram sih. Sesuai spesifikasi. Ini mantap ini harusnya. Dan terbangnya kencang ini saya rasa. Terus, nah ini stabilizernya main guys. Nah, bunyi kan? Kik. Nah, ini main. Jadi ketika dia down, dia akan nge-up untuk ekornya ini sama dengan ini. Begitu juga dengan rolling ya. Terus apakah ada mode? Biasanya ada mode ini 3D-nya ini. Oh iya. Kalau kita pencet ini guys, satu kali itu mengaktifkan mode stabilizer dan mode 3D-nya. Nah, ini sudah mati ini. Nah, kan saya pencet lagi, dia ada stabilizernya. Nah, jadi kalau misalnya mau terbang dengan sesuaka kita, dia tidak pakai stabilizer, kita pencet ini satu kali. Nah, dia akan nurut tanpa menyetabilkan ini apa dengan manual maksudnya ya. Kalau ini stabilizer, saya sarankan untuk pemula wajib pakai stabilizer ya, karena ini kecil dan sangat kencang ini. Mantap ini pokoknya. Oh ya, ini juga ada. Nah, ini sudah saya cek ini tadi kan. Berarti kalau kita gas pelan, dia akan otomatis up. Lah ini kelihatan di sini. Memang diaturnya untuk membantu take off sih. Tapi kalau dia dimanualkan, dia tidak akan ngaruh tetap. Jadi kalau take off, kita gas dengan mode stabilizer tadi, dia akan nge-up. Fus gitu. Wih, cakepnya. Uy. Oke ya. Demikianlah unboxing dulu ya kali ini. Nanti kita nunggu cuaca agak reda, kita akan tes untuk terbangnya guys. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Hidayat Hobi Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gantengnya, uy.